Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau memberikan informasi menarik ya. Kita kalau nonton di video YouTube itu kan biasanya ada subtitlenya ya. Ini contohnya kita akan coba ke sini subtitle. Misalnya ini video dari ini ya, kita kecilin dulu suaranya, nanti ini copyright ya. Nah, sebelah sini ini kan ada setting. Nah, ini ada subtitle. Nah, kalau kita klik ini ada Italian dan sebagainya ya. Nah, ini subtitle ini kita bisa ambil. Nah, kita bisa ambil. Nah, di sini kalau kita lihat lagi subtitlenya banyak. Ada Prancis, ada Italia, Japanese, Korea, Portugis, Rusia, Italia sampai Turki. Ada banyak ya. Nah, kita mau ngambil subtitle ini. Caranya gimana? Nah, ini coba kita Japanese ya. Nah, jadi Japanese. Nah, jadi kayak gini nih. Wanakatsuta bla 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 gitu kan. Nah, kita ambil caranya teman-teman, buka Chrome teman-teman, buka browser teman-teman, mau itu browser dari HP ataupun PC, lalu teman-teman lihat di sini. Nah, di savesub.com/id. Nah, di sini teman-teman buka dulu. Habis itu teman-teman di sini akan melihat tampilan yang sangat-sangat sederhana namun powerful. Di sini ada kotak tempat masukkan sesuatu, ya kan? Masukkan URL apa saja untuk mengekstrak subtitle. Nah, jadi kita masukkan URL-nya ya. Tempel URL unduh subtitle. Jadi gampang banget ya. Kita tempel langsung bisa diunduh. Oke, kita tempel di sini. Pastikan yang tadi nih ya, lagu Memories tadi ya. Nggak kita putar karena ini copyright ya. Nah, ekstrak dan unduh. Oke, kita klik. Nanti dia akan memproses. Setelah dia memproses ini Maroon 5, ini unduh videonya, bisa diunduh juga, dan di sini ada subtitlenya, ada Chinese, tradisional, SRT atau TXT, itu terserah teman-teman mau pilih, ini extensionnya aja. Nah, ini Turkish atau SRT atau TXT juga. Nah, ya kan, gampang banget ya. Kita coba ini enggak ada ya bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Ini kita coba Japanese ya, Japanese kita coba yang SRT dulu ya. Nah, ini tolong dukung kami untuk donasi ya. Nah, mana tadi ya, kok nggak keluar ya. Tolong dukung kami jika Anda suka menggunakan kontribusi diminta dan opsional. Mereka membantu mempertahankan pekerjaan kami dan menjaga save berjalan. Nah, ini udah lagi loading ya, lagi waiting, nanti sampai selesai baru diunduh. Sama juga dengan yang satu lagi, SRT-nya kayak gini juga. Di sini ada donasi, kalau teman-teman mau donasi silahkan donasi di save sub ya. Ini masih waiting dari servernya, jadi kalau lambat kayak gini berarti servernya lagi nih yang kacau ya. Nah, kita coba yang ini SRT, sama juga ini waiting juga statusnya. Nah, kita menunggu. Jadi teman-teman kalau mau cari subtitle yang ada di YouTube bisa langsung ke Maroon 5 ini. Nah, ini udah jadi. Nah, ini kalau kita klik, ini kita open, dia jadi nanti SRT ya. Karena SRT itu harus pakai notepad juga nih. Nah, jadi kayak gini dia tampilannya. Pakai Chrome ya? Enggak. Kita ini ambil yang TXT aja. TXT. Kita lihat waiting for save sub. Nah, ini yang TXT-nya kita buka, apakah benar? Nah, ternyata benar ya. Nah, kalau teman-teman pandai bahasa Jepang nih bisa baca nih. Nah, kayak gini nih. Jadi, kita bisa mengambil subtitle yang ada di sini ya, bisa ke tujuannya ya terserah teman-teman, mau tujuannya itu untuk dibuat lirik atau mau tujuannya untuk apa namanya itu di proses ulang dan lain sebagainya. Ini kalau yang bahasa Inggrisnya nih. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Nah, here's to the ones that we got, cheers to the wish you were but you're on, can't to dream bring back. Susah ya. Oke, sampai jumpa, terima kasih.